Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Haji Ahmad Syafrin bin Abdul Aziz, Pengetua Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Puan Musalmah binti Abu Bakar, Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haji Mohidin bin Haji Ahmad, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Najibah binti Nur, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Atikah binti Muhammad Hasbi, Pengarah Program Imarah Ramadan bagi tahun 2022, guru-guru, murid-murid, hadirin dan hadirat sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Hamim Rushdi bin Muhammad Taufik bagi mengetahui bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan Masjid Ceramah Nuzul Quran Semap Kajang pada hari ini. Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang kau redai. Justeru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Hamim Rushdi di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini memperoleh rahmat daripada Ilahi, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum meneruskan majlis kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit biodata tentang penceramah kita pada pagi ini. Ustaz Said Muhammad Bakri Said Ishak atau lebih dikenali dengan Piu Said merupakan seorang pendakwah di Malaysia yang telah memenangi dan dinobatkan sebagai juara rancangan realiti Islamik terbitan Astro Oasis Pencetus Ummah musim ketiga pada 2015. Semasa beliau menyertai rancangan tersebut, beliau merupakan guru bahasa Arab di Sekolah Kebangsaan Datuk Ahmad Said Tambahan, Ipoh Perak. Beliau menamatkan perkhidmatan sebagai guru pada 31 Mei 2021 selepas berkhidmat selama 12 tahun. Beliau berhenti sebagai guru bagi memberi tumpuan kepada perniagaan, penulisan buku-buku serta menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah bermula Oktober 2021 dan mentadbir Ma'had Tahfiz Vocational Baitul Diak yang dibangunkan dan diasaskan oleh beliau pada tahun 2018 yang lalu. Selain itu, beliau juga sedang dalam usaha bagi mengembangkan lagi ma'had yang beliau asaskan dengan membina sebuah kompleks Baitul Diak yang sedang dalam pembinaan dan dijangka akan siap pada tahun 2023 nanti. Beliau juga menghasilkan beberapa penulisan antaranya Puasa Permasalahan dan Jawapannya, Faraid Permasalahan dan Jawapannya, Indahnya Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Al-Quran, Mendamba Keberkatan Hidup dan Kelebihan Beristighfar, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 7 golongan mulia di bawah arasy Allah. Beliau juga memulakan pengajian di Sekolah Kebangsaan Balok, Ma'had Tarbiyah Darul Hijrah Al-Islamiyah Maran selama sebulan dan Darul Ma'had Darul Anwar Pulau Melaka Kelantan selama 6 tahun. Di peringkat pengajian tinggi, beliau memperoleh diploma pengajian Islam dari College Unity Port Dickson. Kemudian beliau menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar dan memperoleh ijazah sarjana muda syariah Islamiah. Sekembalinya ke Malaysia, beliau mengambil diploma di Institut Perguruan Ipoh dan memperoleh diploma perguruan bahasa Arab
pada tahun 2007 hingga 2008 ketika beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya di peringkat sarjana pada tahun 2015. Dalam masa yang sama, beliau telah menyertai program pencetus umah musim ketiga dan pada tahun 2018, beliau telah berjaya menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana syariah dengan cemerlang. Maka dengan itu, majlis dengan segala takzimnya mempersilakan Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq untuk menyampaikan ceramah Nuzul Quran yang bertajuk Indahnya Beradab dengan Al-Quran. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya Rabbi ma'alamtana an nahmad wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah afdalus salat wa taslim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada anak dia pengacara majlis. Anak dia lah sebab bayi anak saya dah insya-Allah ke ustaz tadi. Ustaz ke pelajar? Pelajar. Mujur pelajar. Betul tu. Dan yang berbahagia tuan pengetua, barisan pimpinan sekolah menengah agama persekutuan Kajam, guru-guru, para asatizah, seterusnya anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat bersama-sama dengan seluruh warga Smart Kajang ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah. Yang pertamanya, syukur kepada Allah kita berada pada 17 Ramadan. 17 Ramadan sinonim dengan peristiwa agung yang kita sambut, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Jangan sekadar kita gembira sebab nuzul Quran ni kita cuti umum, tapi kita gembira sebab kita mendapat satu sumber petunjuk yang cukup hebat, satu mukjizat yang sangat besar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat. Kalau kita lihat keseluruhan mukjizat Nabi ni, banyak puluhan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang paling agung sekali ialah mukjizat Al-Quranul Karim. Bayangkan Al-Quranul Karim satu-satunya mukjizat yang dikurniakan Allah kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya mukjizat yang dapat dipegang dilihat oleh umat dia. Kalau kita lihat umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ada tongkat. Nabi Musa boleh, orang kata boleh menyeluk tangan dalam poket dan mengeluarkan cahaya dan sebagainya. Itu semua kita tak dapat lihat. Kita tak dapat tengok kat mana kedudukan, di manakah wujudnya tongkat tersebut, kita tak dapat. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, bila mana kita sebut tentang mukjizat Al-Quranul Karim, dia sampai kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada kita sekarang dan kita boleh tatap dan kita boleh baca setiap hari. Baik, bila mana kita sambut nuzul Al-Quran, kita sepatutnya rasa sangat gembira sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi ramai di kalangan kita yang mengambil enteng ataupun mengambil mudah tentang Al-Quranul Karim. Baik, bila kita sebut tentang beradab dengan Al-Quranul Karim, sesuai sangatlah kita nak kenali Al-Quran. Apakah yang dimasukkan dengan Al-Quranul Karim? Apakah yang perlu kita tahu tentang Al-Quranul Karim? Saya petik daripada kitab Ahkamut Tajwid. Dia kata Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat. Dia boleh melemahkan seseorang. Bila mana orang tu walaupun teror, contohnya pada zaman Rasulullah awal Mekah dulu, ada seorang namanya Al-Walid bin Mughirah. Orang hebat. Yang pandai berkata-kata, yang pandai membuat syair dan sebagainya. Tetapi bila mana bertembung dengan Al-Quranul Karim, mereka tak boleh nak cakap apa. Mereka sembang kemailah cerita tentang sajak ataupun syair yang mereka buat, yang mereka berjaya gantung dalam Kaabah. Bila mana mereka menendangkan ataupun membuat pertandingan juara syair. Kalau kat Malaysia, juara lagu lah, TV3. Juara syair. Bila mana menang di Suq Uqas, di Pasar Uqas buat pertandingan, ni nyanyi lagu ni, ni buat lagu ni dan sebagainya, maka yang paling hebat sekali akan diletak dalam Kaabah. Itu orang panggil juara lagu, juara syair. Tapi bila mana juara-juara ini datang bertembung dengan Rasulullah SAW,
Al-Quran ini boleh melemahkan mereka, bahkan mereka tak mampu nak cakap apa-apa. Pernah satu ketika, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Abu Jahal laknatullah bertembung dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masuk Islam ketika Fathu Mekah radhiyallahu anhu. Abu Jahal laknatullah ni waktu tu dia masih lagi kafir, belum Abu Jahal memang kafir lah. Waktu tu Abu Sufyan masih lagi belum Islam. Ketika mana dia bertembung, kedua-dua ni rupa-rupanya datang daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Jahal tanya pada Abu Sufyan, "Mu mari daripada mana?" Abu Sufyan tanya pada Abu Jahal, "Kamu datang daripada mana?" "Aku datang daripada rumah Muhammad. Aku dah dengar apa yang dia baca." Sesungguhnya betul itu bukan kalam dia. Itu bukan kalam Muhammad. Itu bukan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga pandangan oleh Abu Sufyan. Tapi dek kerana sombongnya mereka itu tidak mahu nak ikut Islam sebab nak jaga kedudukan. Abu Jahal nak jaga kedudukan dia sebagai orang besar Mekah. Abu Jahal nak jaga pengaruh dia daripada orang ramai. Akhirnya mereka menutup kebenaran, mereka sentiasa istiqamah melakukan kemungkaran tersebut dan kekafiran mereka sampailah Abu Jahal mati dalam peperangan Badar Al-Kubra. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Disebut oleh ulama kepada kita tentang Al-Quranul Karim, dikatakan Al-Quran yang mengenai mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Yang hantar kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril alaihissalam dan ditulis dalam mushaf dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Itu maksud Al-Quran. Iaitu Al-Quran ni kalamullah nombor satu. Kata-kata Allah. Bila sebut kalamullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iril khalqi. Lebihnya mulianya kalamullah ini berbanding dengan perkataan-perkataan orang lain, sama seperti mana ka fadlillah, seperti mana lebihnya Allah berbanding makhluk-makhluk ni. Saya nak nyatakan sini hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, betapa hebatnya Al-Quranul Karim sehingga dia dapat melemahkan musuh-musuh Islam untuk mengganggu gugat Islam itu sendiri. Baik. Bahkan Allah pernah mencabar dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Wa in kuntum, jika sekiranya kalian raib, rasa ragu-ragu, mimma nazzalna, daripada apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, faktu bisuratin min mislih, bawa datang satu surah yang sama macam Al-Quran. Wada'u syuhada'akum, kamu panggillah, serulah seluruh pembantu-pembantu kamu, min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum sadikin, jika kalian kamu ni orang yang benar. Fa'illam taf'alu, walan taf'alu, fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak mampu buat ataupun jika kamu tak nak buat, walan taf'alu, dan pasti selama-lamanya kamu tak mampu nak buat, fattakun nar, maka takutilah api neraka, waquduha an-nas wal hijara, dan bahan bakarnya manusia dan batu-batu sembahan berhala, maka uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang kafir. Allah Subhanahu wa taala cabar kepada orang musyrikin, kalau kamu rasa mu hebat, orang kata-kata mu metor sangat, kemah sangat, buat datang satu surah. Dalam ayat yang lain, buat datang satu ayat, mereka tak mampu nak buat. Mereka lemah. Bila kita baca huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, contohnya kita baca kaf, ha, ya, ain, sad. Yang ni saja menyebabkan orang Arab yang terer syair mengatakan, air pelik ni. Taha, alif lam mim, yasin. Bila sebut huruf-huruf yang kecil pendek-pendek ini, mereka terus surrender mengatakan betullah kalamullah, ini bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Al-Quranul Karim hadirin sekalian, diberikan sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bagi mukjizat yang lain, dia tak bagi mukjizat macam Nabi Musa tongkat, dia tak bagi mukjizat macam Nabi Allah Isa AS boleh sembuhkan orang mati dan sebagainya, mukjizat yang hebat bagi kedua-dua Nabi ini. Tapi Allah bagi Al-Quran mengikut wakil suasana masyarakat di Mekah ketika itu. Waktu itu sastra ataupun orang panggil subjek sastra lah, orang sastrawan tinggal ramai.
artis-artis di kalangan orang musyrikin sangat ramai. Dan bukan semua orang Arab jahiliah ini jahil. Jahiliah disebut sebagai jahil sebab tidak boleh menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Jahilnya bukan sebab mereka tidak educated. Mereka orang terpelajar, mereka boleh membaca, mereka boleh buat syair. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Quranul Karim sesuai ketika itu. Dan bukan setakat ketika itu, sesuai sampai hari kiamat nanti Al-Quranul Karim yang sampai kepada kita. Baik, itu mukadimah saya pada pagi ini insya-Allah. Kalau laju tu minta maaflah. Sebab saya memang suka cakap laju supaya cepat habis ceramah kita pada hari ini insya-Allah. Sebenarnya saya berada dalam rumah ni, sebelah rumah saya ni Mahat Hafiz. Kebetulan pada hari ini pun ada ceramah disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Sidik Nur Hafizahullah. Tengah dengar kat luar. Saya sambil ceramah ni, saya dengar ceramah juga daripada Tuan Guru. Jadi rasa ralat sikitlah bila mana bertembung jadual ni. Tapi tak apalah, kita raikan kedua-dua jemputan dan moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Baik. Yang pertama, saya sebut tadi dalam Al-Quranul Karim terdapat pelbagai apa yang kita nak cari semuanya ada. Contohnya dalam Al-Quran ada perintah dan ada larangan. Contoh ayat perintah, Allah kata wa aqimus salah dan dirikan sembahyang. Contoh dan ayat larangan, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Semuanya ini Allah SWT nyatakan. Bahkan diletakkan Al-Quran sebagai masadid tashri', sumber hukum untuk kita menghukumkan sesuatu hukuman. Bahkan Nabi kata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima, tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian memegang kedua-duanya. Yang pertama apa dia? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Al-Quran, Al-Quranul Karim ni Allah SWT turunkan sebagai suatu panduan kepada kita agar kita tak sesat di atas muka dunia Allah SWT. Nak melayari kehidupan berkeluarga, ada surah An-Nisa, ada surah At-Tahrim. Nak cerita tentang hukum hakam, kita rujuk tentang ayat-ayat hukum. Bahkan dalam kitab dikarang oleh almarhum Syekh Ali As-Sabuni, ada satu kitab tafsir namanya Tafsir Ayatul Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dikeluarkan dalam dua jilid kitab Tafsir Ayatul Ahkam Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau kita baca dua kitab ni untuk tahu bab hukum, kafa memadai. Nak bagi hebat lagi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita baca tafsiran-tafsiran daripada para ulama. Masya Allah, tabarakallah, bagaimana kupasan kita lihat tentang Al-Quran. Kita rujuk sababun nuzul, sebab turun ayat. Kita baca ayat ni, kita tengok sababun nuzul. Bila kita lihat macam ni adik-adik ataupun anak-anak, sahabat-sahabat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita lihat macam ni, rasa semangat nak baca Quran tu membuak-buak kita nak baca Al-Quran. Bahkan kata ulama, Al-Quran ibarat buah kurma. Al-Quran ibarat buah kurma. Kurma Yusuf Tayyub, tak kira Yusuf Tayyub ke cak apa ke, ikutlah. Tak. Kurma. Macam mana ibarat kurma ni? Kata ulama, iaitu kalau kita masukkan kurma dalam mulut kita tanpa kita gigit kurma tu. Ingat, tak gigit. Lepas ni buat, jangan buat sekarang, batal puasa. Ambil kurma nanti, letak dalam mulut, kita kemam je. Kemam, duk pusing-pusing dalam mulut. Ada tak kita rasa apa-apa? Rasalah manis sikit gitu lah. Tak. Tapi kita banyak tak rasa apa. Ha? Bahkan saya akan bagi hadis ni. Nabi menceritakan tentang masalul mu'min alladhi la yakra'ul Quran mislu tamrah, perumpamaan orang mu'min tapi tak baca Quran macam buah kurma. Tapi isu saya nak sebut tentang kalam ulama'. Bila mana ulama' ni menyebut, bila mana kita baca Al-Quran tapi kita tak faham Al-Quran, ibarat kita ambil buah kurma, letak dalam mulut kita, kita pusing-pusingkan saja. Tetapi nak rasa manisnya kurma tersebut, kita kena gigit, kita kena kunyah kurma tersebut, baru keluar manis. Maka Al-Quran macam tu. Nak tahu tentang Al-Quran, bukan sekadar kita baca. Walaupun membacanya saja mendapat fadilat yang sangat besar di sisi Allah SWT, apatah lagi adik-adik sekalian, anak-anak yang mati Allah SWT, ustazah sekalian. Bila mana kita baca Al-Quran, kita faham tentang Al-Quran. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hebatnya, rasa macam kita makan benda yang sedap. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat para salafun as-salih, mereka baca Al-Quran macam memakan sesuatu yang lazat.
Tapi kenapa kita baca Quran rasa nak cepat je habis? Kalau boleh baca bismillah sadaqallahul azim tu. Sedangkan imamuna Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bila mana dia baca Al-Quran, dia kata bila aku mula dengan alif lam Al-Fatihah, tidak akan aku berhenti sampai surah An-Nas. Punya seronok, beronok-ronok seronoknya mereka membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat terdahulu. Allah menceritakan kepada kita kisah Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Allah Musa, kisah para anbiya yang lain, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ibrahim. Kisah semua ni mengisahkan sesuatu perkara. Bukan sekadar kita baca kisah tersebut, oh kita kata teruk zaman Nabi Lut ni, oh teruk. Teruk zaman Nabi Nuh ni tak taat kepada Allah. Oh teruk zaman Nabi Allah Ibrahim Namrud lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang kita baca tersebut kalau kita relatekan dalam kehidupan kita sekarang, adik kakak sekalian, sahabat-sahabat sila penonton sekalian, kalau kita relatekan dengan kehidupan kita sekarang, betapa banyaknya maksiat yang berlaku pada zaman dulu berlaku pada zaman kita sekarang. Maksiat yang berlaku pada zaman Nabi Nuh berlaku pada zaman kita sekarang. Maksiat yang berlaku pada zaman Nabi Lut alaihissalam, lelaki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, terjadi pada zaman kita sekarang. Untuk apa? Untuk mengambil iktibar. Wahai manusia, kalau kamu melakukan perbuatan ini, inilah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kepada kamu. Tapi lihat manusia akhir zaman. Mereka berani buat, bukan setakat berani, mereka mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyeleweng ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi waktu seorang tokoh LGBT, tokoh gay daripada kerajaan, daripada negara Filipina, namanya Sinon Loresca. Tuan-tuan boleh Google nama, tak payah Google lah. Hilang pahala puasa. Namanya Sinon Loresca. Nama macam perempuan, rupanya orang laki-laki. Dia gay. Dia datang ke Malaysia 2 tahun sebelum PKP itu. Tahun 2019 kalau tak silap saya, ataupun 2018. Datang ke Malaysia, dia nak sambut birthday dia. Sebelum tu, dia bawa balik daripada negara Taiwan. Negara Taiwan. Negara Taiwan ni, tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia pergi ke Taiwan untuk bersolidariti dengan gay-gay se-Taiwan tu sebab nak desak kerajaan Taiwan agar boleh membenarkan laki-laki kahwin laki-laki. Dia pergi Taiwan. Daripada Filipina, pergi Taiwan. Balik daripada Taiwan, dia singgah Malaysia. Dan berita ni sampai ke pengetahuan saya, kita buat report polis. Kita buat report polis. Saya dan kawan-kawan NGO buat report polis di Ipoh. Akhirnya malam tu dia cabut lagi. Apa saya nak sebut? Kenapa kita minta dia keluar daripada negara kita? Sebab dia bawa bala. Di Taiwan penduduknya 200 ribu adalah gay. G-A-Y. Gay. Lelaki suka laki-laki. Agak-agak Malaysia berapa agak-agak? Malaysia boleh tanyalah alumni Smart Persekutuan Kajang, Dr. Izwan daripada JAKIM. Dikatakan bahawa dekat Malaysia kita ada 300 ribu orang gay. Lebih ramai daripada kerajaan Taiwan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, bila mana Nik Sino Loresca datang ke Malaysia, rupa-rupanya muncul golongan-golongan ini, badannya sado-sado, berketul-ketul. Sipak, kalau saya one pack je, dia sipak. Tapi Masya Allah, mereka ini berfahaman yang sesat. Yang berlaku pada zaman Nabi Lut AS, berlaku pada zaman kita sekarang. Masya Allah, Tabarakallah. Rupa-rupanya Allah suruh kita baca, bukan sekadar baca. Tapi nak bagi tahu beginilah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan kepada umat-umat yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran juga tersimpan ataupun tertulis tentang peristiwa yang akan datang. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah bila mana tentang hari kiamat. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran ini. Tentang sifat kiamat macam mana. Keadaan kiamat macam mana. Huru-haranya kiamat macam mana? Allah ceritakan. Semuanya ini adik kakak mati Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyedarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita baca, kita tak faham walaupun dapat pahala, tapi sampai bila kita nak baca Al-Quran tanpa kita memahami,
apa kehendak Al-Quran itu sendiri. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang adab bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Sebelum tu saya nak bagi tasjid motivasi kepada saya dan kepada adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelebihan membaca Al-Quran. Saya pernah menulis sebuah buku bertajuk Indahnya Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Al-Quran. Buku ni adalah bingkisan daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nabi kata, ni bagi pelajar-pelajar. Cikgu pun boleh nak, dan semua yang dapat melihat. Nabi kata, man qara al-Quran. Siapa-siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fi, dan dia beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Baca, dia beramal. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan pakaikan, sarungkan kepada kedua-dua orang tuanya tajan, satu mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsana min dau'is syamsi. Cahayanya terlebih bergemerlapan daripada cahaya matahari yang menyinari rumah di atas muka dunia. Fama zannukum billadhi amila bihaza. Apakah pandangan kalian tentang orang yang melakukan perkara ini? Bayangkan kalau kita baca Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan pakaikan mahkota. Ni kopiah. Ini kopiah. Mahkota tu yang raja pakai tu, yang mana kata Nabi SAW, bersinarnya mahkota ini lebih bersinar daripada matahari yang menyinari rumah-rumah manusia di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ini satu tawaran yang hebat yang Allah berikan kepada kita? Apatah lagi kita sebagai seorang pelajar, nak bersihkan hati, kena banyak baca Al-Quran. Nak hilangkan kotoran dalam diri kita, banyak baca Al-Quran. Kena cari Al-Quran dan kita baca. Apatah lagi kalau kita dapat menghafaz Al-Quranul Karim. Dapat hafaz Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bahkan Nabi pernah menyebut, lam aqul, tidak mengqara harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahu hasanatin wal hasanatu bi ashri amsalia, dia akan dapat satu hasanah, kebaikan, dan kebajikan tersebut sama seperti mana 10. Satu huruf yang kita baca, sampai Nabi kata lam aqul alif lam mim harfun, tidak aku sebutkan alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya kalau satu huruf kita baca 10 pahala kita dapat. Tapi kalau kita baca dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sesuai dalam bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim, sebab bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, berapa gandaan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita berada pada 17 Ramadan. Kalau orang yang baca satu juzuk sehari, hari ini mungkin hari ke-18 juzuk ataupun hari ke-17 juzuk dia. Kalau orang yang slow bacaan dia, don't worry, be happy. Nabi kata, al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Al-Quran. Ma'as-safiratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Tetapi sesiapa yang baca Al-Quran, wahuwa yatata'ta', tetapi dia sangkut-sangkut baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Sayakulus sufa'u min. Dia banyak u'a, tapi dia baca Al-Quran. Nah, wadduha wal layli idha saja. Dia baca juga. Falahu ajran, dia akan dapat dua ganjaran. Ganjaran yang pertama, ganjaran sebab dia baca Al-Quran. Ganjaran yang kedua, sebab dia bersungguh baca Quran. Bahkan lebih besar lagi, sebab dia sentiasa ulang bacaan Al-Quran Karim. Dan bila mana kita berulang, adakah Allah tak kira ulangan tersebut? Allah akan kira. Itu sebab bila mana saya buka tahfiz, Ma'tafiz Vocational Baitul Dayak. Ma'tafiz Vocational tak ramai pelajar setakat ni. Sebab tempat pun sempit. InsyaAllah komplek dah siap nanti. Boleh capai sehingga 200 orang pelajar dalam satu masa, insyaAllah.
Bayangkan anak-anak pelajar yang hafaz Al-Quran, biasanya satu baris dia baca, kita ada 15 baris kan? Satu baris tu sekitar 39 ke 40 huruf. Satu baris Al-Quran ada 39 atau 40 huruf. Kalau campur dengan syaddah dan sebagainya, banyak, banyak lagi lah. Cuma nak sebutnya, pelajar ni dia tak akan baca sekali. Contohnya dia baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baru nak baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, 390 markah. Kalau dia laju tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, biasanya kalau dia ingat dia akan ulang sekitar 5 hingga 10 kali. 39 darab 10 menyamai 3,900 pahala dia dapat untuk satu baris. Itu di luar Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, anak-anak pelajar tahfiz, anak-anak pelajar di Smart Kajang, bila baca Al-Quranul Karim, kita buat hafalan sebab hafalan wajib, contohnya surah-surah tertentu. Ataupun kita baca dalam keadaan kita tersangkut-sangkut bacaan. I'lamu, ketahuilah bahawa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita cukup banyak. Jangan pernah rasa menyesal baca Al-Quran. Jangan pernah kata saya sesal lah baca Al-Quran, letih lah baca Al-Quran. Siapa yang khabar gitu dia tidak beradab dengan Al-Quran Karim. Ingat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, apakah adab-adab yang kita nak Ramadan boleh membentuk yang kita sebut sebagai orang yang membaca Al-Quran Karim? Saya sebut dalam buku ni pada halaman ke-45, memperbanyakkan bacaan Al-Quran adalah amalan para salafun as-salih. Banyak baca Quran, itulah amalan orang-orang salih daripada para salaf. Antara contoh saya letaklah buku ni ada 5 orang tokoh, 2 orang daripada tabi'in, 3 orang daripada 2 orang pada tabi'in, seorang daripada tabi' tabi'in dan 2 daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 daripada sahabat Nabi, contohnya Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ibn Affan, kita belajar dia khatam Al-Quran sekali sehari. Siapakah Sayyidina Uthman bin Affan? Sahabat Rasulullah. Malaikat malu dengan dia. Dia ni antara sahabat yang Nabi jamin syurga. Dia juga seorang orang kaya dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kanan yang ketiga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca Al-Quran setiap hari sekali sehari khatam Al-Quran. Kita ya Allah tak boleh nak buat macam dia. Iman dia, mujahadahnya, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ada riwayat mengatakan dia khatam Al-Quran dalam satu rakaat salat witir sahaja. Ini yang dibuat oleh Imam Syafi'i, salah seorang daripada tabi' tabi'in yang mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan marratain, 2 kali. Marrah fin nahar wa marrah fil lail. Sekali pada waktu siang, sekali pada waktu malam. Ada riwayat mengatakan pada waktu malam Imam Syafi'i, kalau dia solat, solat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juzuk dia baca, rakaat kedua 15 juzuk dia baca. Bayangkan betapa besarnya, hebatnya, nikmatnya. Masya Allah, kita tak boleh nak tiru macam ni. Nah. Sebab kaedah ada menyebut, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Saya yang tukang cakap ni pun tak mampu nak buat. Mungkin adik-adik, mungkin ada yang mampu. 2-3 juzuk sehari dan sebagainya. Tapi Masya Allah, tapi kita boleh buat juga dengan membaca Al-Quranul Karim kepada dalam kehidupan kita. Antara sahabat lain, contohnya Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sayyidina Tamim Ad-Dari, bahkan ada riwayat mengatakan hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada 2 orang imam bagi solat tarawih yang dilantik. Yang pertama Sayyidina Tamim Ad-Dari, yang kedua tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitulah yang disebut sebagai Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Tamim Ad-Dari. 2 orang ni disebut sebagai qurra, orang yang paling terer bacaan Al-Quran. Sayyidina Tamim Ad-Dari antara yang hebat, antara yang kita boleh sebut sebagai imam pada zaman tu. Mereka buat macam mana? Mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap malam 30 juzuk dalam solat tarawih. Hebat tak hebat? Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika mana para sahabat bangun untuk solat tarawih, ada yang berdiri dan tidak duduk. Sanggup berdiri lama,
untuk solat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak lagilah antara sahabat Nabi, antara para tabi'in, Sayyidina Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, Sayyidina Mujahid radhiyallahu anhu, dan imamuna Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Quranul Karim ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk menjaga Al-Quran. Allah menyebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Kaedah Allah menjaga Al-Quran, Allah melahirkan ataupun memunculkan di kalangan kita para hafaz, orang yang hafaz Al-Quran. Jadi adik-adik adrahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian yang otaknya masih fresh, dosanya tak banyak, hafal Al-Quran. Walaupun mungkin tidak perkenalkan Al-Quran secara hafazan di tempat kita, tapi kita ambil inisiatif untuk baca Al-Quran dan buat penyiapkan Al-Quran kepada orang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi pedoman kepada kita. Baik, saya nak sebut sikit tentang kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian tentang adab-adab ketika mana membaca Al-Quranul Karim. Antara adab yang membaca Al-Quranul Karim yang disebut oleh Allah, oleh para ulama kepada kita, yang pertama, salah satunya, disunatkan kita membaca Al-Quran dan disunatkan kita menangis ketika mana baca Al-Quran. Agak-agak surah apa yang biasa kalau kita baca, kita menangis? Surah-surah yang menceritakan tentang azab Allah SWT. Surah-surah yang menceritakan tentang bagaimana kaum yang diazab oleh Allah SWT. Antara surah yang menyebabkan kita menangis. Bahkan disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dia kata apa, jika kalian membaca Al-Quran maka menangislah, tapi kalau kalian tidak mampu menangis maka buat-buatlah menangis. Dalam membaca Al-Quran, kita disuruh untuk menangis ketika mana baca Al-Quran. Mampu menitikkan air mata, kata Pak Sumit, seorang wali Allah yang masih lagi hidup di bumi Kedah Darul Aman, dia mengatakan kalau kita dapat menitiskan setitis air mata sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah air mata tersebut. Dia kata ambil air mata dan sapulah. Kalau dapat sapu, sapu seluruh tubuh ni. Sebab dengan setitis air mata tersebut, itu dapat memadamkan sebegitu besar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam Al-Quran juga terdapat yang kita sebut sebagai hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Rujuk tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bab hudud, kita belajar bab qisas, kita belajar bab diyah, kita belajar bab macam-macam tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman kepada kita. Kenapa umat akhir zaman ini dalam keadaan huru-hara? Sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran tentang penzinaan. Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan jangan kalian dekati zina sebab zina ni jalan yang sangat buruk. Innahu fahishah, satu benda yang sangat fahishah yang melibatkan maruah kita dan sebagainya, wa sa'a sabila, dan buruk jalannya. Dalam ayat tersebut, jika sekiranya orang melakukan zina, Allah buat datang hukum az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, pezina perempuan dan pezina laki-laki, bila mana mereka berzina maka sebatlah mereka dengan 100 kali sebatan. Ini dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Tapi bila tiba pada saat kita sekarang, apa yang terjadi bagi orang berzina? Kena tak hukuman had? Tak kena. Biasa tak tengok sebuah cerita pada zaman dahulu yang diarahkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, tajuknya Semerah Padi. Cerita Semerah Padi, ini boleh Google insya-Allah. Semerah Padi. Kisah bagaimana satu kampung nama Semerah Padi melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mana ada yang melaku zina, dia buat satu hukuman namanya hukuman sebat. Sebat. Fashhidu alaihim. Maka ketika mana laksanakan ibadat hukuman zina tersebut, Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jaldah fashhad 'adhābahumā ṭā'ifatun minal mu'minīn. Maka mesti disaksikan azab kedua-dua mereka itu sebahagian daripada orang beriman kena tengok perbuatan tersebut. Kata guru kami waktu belajar di Madinah dahulu, dia kata apa? Waktu dilaksanakan hukuman had, potong tangan. Potong tangan. Di Saudi lah, di Saudi. Bila nak potong tangan ni, dia buat di tengah orang. Orang ramai tengok.
Ada orang kata ustaz ni aib lah ustaz. Orang lain tahu, bukan aib. Isunya yang paling besar sekali nak bagi peringatan kepada masyarakat, inilah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana dipotong tangan tersebut, orang yang tengok sekitar tu akan bercakap dalam hatinya, demi Allah, aku tidak benarkan diri aku, diri ahli keluarga aku untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan tangan aku terpotong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seronok kalau kita belajar. Khususnya kalau kita belajar bidang syariah seperti mana yang saya ambil di Al-Azhar dulu, dan waktu saya buat kajian peringkat master di Universiti Malaya dahulu, saya juga cerita tentang bagaimana ataupun kita belajar tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat seronok bila mana kita relatekan dengan Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada penghujung yang kita nak sebut tentang adabnya lagi, iaitulah bacalah Al-Quran dengan khusyuk dan tidak lalai. Bacalah Al-Quran dengan khusyuk dan tidak lalai. Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Nah, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha untuk memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun di atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup. Allah SWT tanya kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa tidak mahu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Dan bila mana kita baca Al-Quran, masya-Allah tabarakallah, itu yang menyebabkan kita sanggup baca Al-Quran dalam tempoh yang lama, dalam tempoh yang panjang, sebab bila mana kita baca Al-Quran penuh dengan kekhusyukan bila mana kita membacanya itu. Baik. Disebut juga oleh para ulama kepada kita, ketika mana membaca Al-Quranul Karim, pastikan kita menjaga tempat keluar Al-Quran tersebut, iaitu mulut kita. Kalau baca Al-Quran, keluar daripada mulut kita tu mestilah mulut kita dalam keadaan bersih. Kalau sekarang ni, kalau kita berpuasa, memanglah berbau mulut kita. Tapi bau mulut bagi orang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nyatakan apa dia? Hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tentang bagaimana Allah, para ulama menyebut tentang adab kita dengan Al-Quranul Karim, bacalah Al-Quran dalam keadaan mulut kita tu wangi. Kita kena gosok gigi dulu, bersiwak dahulu. Itu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para ulama kepada kita. Dan akhir sekali, hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitulah wajib kepada kita dengan Al-Quranul Karim, iaitu kita berguru, mencari guru untuk belajar tentang Al-Quranul Karim. Kita ada asatizah, para ustaz yang mengajar Al-Quran. Ambil kesempatan, wahai pelajar sekalian, untuk rujuk bacaan kita. Siapa yang baca Al-Quran dengan berguru, dia akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siapa yang baca Al-Quran tanpa guru, dia duk tengok je orang atau baca buku faham sendiri je, maka dia ni tidak ada, walaupun dia boleh baca Al-Quran, tetapi betul atau tidak menjadi satu isu dalam pembacaan dia ketika mana membaca Al-Quranul Karim itu. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tak dapat nak bercakap panjang, tapi insya-Allah saya akan buka persoalan. Kalau ada persoalan nak bertanya, boleh, kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan yang akan ditanya kepada saya. Jika tak ada, mungkin sekadar itu dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Cuma sedikit fakta saya nak bagi kepada hadirin sekalian dalam kitab Ahkamut Tajwid. Waktu dalam Al-Quran, dia mengandungi cantuman huruf. Huruf ijaiyah ada 28 huruf ijaiyah. Daripada cantuman huruf ini mengandungi 323,671 huruf. Dalam Quran keseluruhannya itu ada 323,671 huruf. Maknanya kalau kita baca Al-Quran khatam 30 juzuk, kita dapat lebih kurang 300 juta ni. Kita dapat 323,671 tambah kosong, kita boleh dapat lebih kurang 32,367,000. Itulah pahala yang kita dapat bila mana baca Al-Quranul Karim. Dan juga disebut oleh tuan kitab, dan kita mempunyai 6,236 ayat, ada 114 surah dan ada 30 juzuk, 60 hizib, dan juga kita ada 240 makra'. Ha, ni kena tanya baliklah ustaz-ustaz dekat sana, makra' tu macam mana, hizib tu macam mana, dan bagaimana kita nak terangkan tentang banyaknya huruf-huruf yang cantuman huruf dalam Al-Quran Karim sebagai pedoman kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Said di atas perkongsian sebentar tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama para pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadi soalan yang pertama, bagaimana untuk istiqamah membaca Al-Quran walaupun selepas habis bulan Ramadan? Kerana kebanyakan orang hanya memperbanyakkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sahaja. Baik. Yang pertama kita kena sedar, boleh jawab tu eh, pengurusi majlis. Yang pertama kita kena sedar adik-adik yang dirahmati Allah ataupun anak-anak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ramadan datang. Ramadan ni bukan sekadar Quran, baca Al-Quran. Tapi kita kena perhebatkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Tu kita kena faham. Ada orang kata Ramadan ni bulan sedekah. Bukan bulan sedekah biasa. Sedekah setiap bulan kita kena sedekah. Tapi bulan untuk perhebatkan sedekah. Banyak lagi sedekah. Sebab labaannya sangat besar. Adapun kalau kita nak istiqamah ketika mana di luar bulan Ramadan, iaitulah kita baca mengikut kemampuan kita, bukan ikut kemampuan orang. Saya cerita tentang kisah Sayyidina Uthman bin Affan, sekali sehari khatam Al-Quran. Cuba kita nak buat juga macam dia, memang kita tak mampulah. Sekali kita try, lepas tu kita tak baca dah Al-Quran. Jadi memadai buat ikut kemampuan kita. Dan yang paling penting sekali anak-anak sekalian, mesti buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana bulan Ramadan, bukan kerana itu dan bukan kerana ini, insya-Allah. Dan untuk makluman semua, istiqamah ini lebih mulia daripada 1000 karamah. Kalau kita jadi wali, ada keramat, ada karamah Allah bagi. Karamah yang paling mulia sekali adalah istiqamah melakukan ibadah kepada Allah. Kalau kita dapat istiqamah tersebut, cemerlanglah kita. Tapi kalau kita dapat tak dapat apa-apa istiqamah, bila bulan Ramadan baca habis 30 juzuk, masuk satu Syawal, dam dam dum, bunyi merecun, tak habis dah. Quran tak bunyi dah, semua tak bunyi dah, sebab kita sibuk dengan benda lain dah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawapan bagi soalan saya sebentar tadi. Jadi saya ada soalan yang kedua. Apakah amalan khusus yang sangat dituntut untuk dilakukan pada hari Nuzul Quran? Baik. Yang pertamanya, tidak ada amalan khusus yang ditetapkan pada hari Nuzul Al-Quran. Cubanya kita kat Malaysia ni, kita sambut Nuzul Al-Quran sebagai satu hari memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran yang Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, di Baitul Izzah, di langit dunia, yang Allah SWT turun secara jumlah wahidah, jumlah 114 surah turun pada malam Nuzul Al-Quran ini. Maka di sana ada sikit isu. Ada kata, Ustaz kalau gitu, adakah malam takdi berlakunya Lailatul Qadar? Sebab Allah SWT menyatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, ataupun fi lailati mubarakah, pada malam yang penuh keberkatan. Di sini ada ulama bahas. Ada juga pandangan ulama mengatakan betul, Lailatul Qadar mungkin terjadi pada 17 Ramadan. Wallahu a'lamu bissawab. Cuma banyaknya hadis menyatakan tentang 10 malam akhir. Tapi soalan yang ditanyakan kepada saya tadi, ada tak amalan tertentu? Setakat ni syarak tidak menetapkan amalan tertentu. Cuma kita kena lipat kali gandakan membaca Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan, sama seperti mana kita membuat qiyam ataupun mendirikan malam Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Baiklah Ustaz. Soalan yang seterusnya ialah, apakah perbezaan di antara penurunan kitab-kitab terdahulu dengan penurunan kitab Al-Quran sekarang ni? Baik. Yang saya faham, bila mana kita sebut tentang kitab-kitab terdahulu, kitab samawi yang lain, contohnya Taurah, contohnya Zabur, contohnya Injil, mereka diturunkan dengan jumlah wahidah, sekaligus turun. Kalau Taurah, Nabi Allah Musa dapat di Bukit Sina, tamsuf dalam lembaran-lembaran, catatan-catatan, maka dapat sekaligus. Tetapi Al-Quranul Karim istimewanya Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tadarujan, beransur-ansur, mengikut sebab-sebab dan keperluan ketika itu.
pernah ditanya kepada Rasulullah, kenapa tak diturunkan dalam keadaan sekaligus? Bila turun sekaligus, yang pertama akan menyusahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama baru masuk Islam dan sebagainya, tapi dia datang cara beransur-ansur. Jadi perbezaannya, kitab-kitab samawi terdahulu secara sekaligus, tapi kitab Al-Quran Al-Karim secara tarrujan. Cuma yang samanya, yang bawa itu Sayyidina Jibril alaihissalam kepada nabi-nabi tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ada soalan lagi ke? Ini mungkin soalan terakhir daripada para pelajar. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, sekiranya kita terjumpa atau ternampak orang yang mempersendakan Al-Quran, contohnya di media sosial, sebagai pelajar, apakah yang kita boleh buat untuk membendung daripada berlakunya dalam kalangan masyarakat sekarang? Baik, yang pertamanya kita ada dua, tiga pilihan yang baik. Yang pertama, kita tegur direct kepada si fulan yang melakukan perkara tersebut, tegur dalam komen dan sebagainya. Yang kedua, ataupun kita buat konten. Orang kata buat konten dengan kita ambil perkataan tersebut dan kita cuba bagi penerangan kepada masyarakat. Ini satu benda yang tak betul. Dengan cara itu kita dapat amar ma'ruf dan kita dapat nahi mungkar. Satu, kita bagi pengetahuan kepada orang. Yang kedua, kita dapat tegur si fulan dan juga kita tegur followers dia. Dan masa sama tuan-tuan minta Allah adik-adik sekian, dan masa yang sama iaitu kita dapat memberi pengajaran kepada orang lain, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas tutorial. InsyaAllah kita ada satu lagi soalan daripada pelajar puteri. Ya. Semua puteri, putera tak ada kan? Assalamualaikum Ustaz. Saya Wafa dari pelajar tingkat 5. Saya nak tanya, dalam Quran ada ke kisah teladan, suri teladan tentang Nabi yang boleh kita contohi? Itu sahaja saya. Yang pertamanya, kalau kita nak ceritakan tentang Nabi mana? Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Allah sebut dalam Quran banyak tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul. Banyak lagi ayat antara contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Macam-macamlah Allah SWT ceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tentang nabi-nabi yang lain, kita melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dalam surah Nuh, boleh rujuk dalam surah Nuh bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam memberi dakwah kepada kaum dia. Bayangkan Nabi Nuh kata, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Ini pengajaran kita boleh ambil. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang. "Falam yaziduhum du'ai illa firara." Tidak bertambah orang yang follow perbuat dakwah aku ini kecuali ramai lagi. "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Tak kala mana aku nak ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ni rasa sombong, mereka memasukkan jari-jari dalam telinga, maksudnya tak nak dengar perkataan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kalau kita baca yang ni, ayat ni memberi pengajaran kepada kita sebagai seorang pendakwah. Satu masa nanti, kadang-kadang dakwah kita ni bukan semua orang boleh terima atau bukan semua orang nak dengar. Tapi bila mana orang tak dengar, jangan putus asa, teruskan berdakwah seperti mana Nabi Allah Nuh AS. Dan banyak lagi lah boleh rujuk dalam kisah-kisah para anbiya. Bahkan ada sebuah kitab namanya Qasasul Anbiya, kisah-kisah anbiya daripada Al-Quranul Karim
pun boleh kita rujuk kitab tersebut, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Jadi ini merupakan soalan yang terakhir. Jadi apakah hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan? Apa dia Arif? Sekali lagi soalan. Tak dengar. Saya ulang. Apakah hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan? Apakah hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan? Hak Al-Quran. Baik. Yang pertamanya, membaca Al-Quran. Yang kedua, disebut oleh para ulama, iaitulah kita melaksanakan apa yang tercatat dalam Al-Quran Karim. Yang ketiga, kita sebut sebagai kita meninggalkan apa saja yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim. Itulah hak-hak yang perlu kita tegakkan. Dan yang keempat, kita kena jaga Al-Quran dari sudut kesucian Al-Quran. Nak pegang, jangan sembrono pegang. Jangan mempermain-mainkan Al-Quran. Jangan mempersendakan Al-Quran. Jangan buat konten yang menyebabkan Al-Quran dihina. Macam bau-bau ni di sebuah negara, mereka pemimpin negara tersebut membakar Al-Quranul Karim. Ini satu fahaman yang sangat dahsyat. Di Indonesia baru ni ada seorang wanita dan beberapa orang wanita yang lain memijak Al-Quranul Karim. Bagi kita yang tahu perkara ini, kalau dekat dengan kita, wajib kita mempertahankan Al-Quranul Karim. Mati pun tak apa, asalkan kita dapat mempertahankan Al-Quranul Karim. Cuma negara kita ada undang-undang, kita serahkan kepada pihak berwajib. Tapi bila kita serah pada pihak berwajib, adakah kita lepas tangan? Tak. Kita nak juga satu kebaikan dalam Al-Quran. Bahkan ramai, untuk pengetahuan anak anda Arif ni, ramai di luar sana orang yang sangat-sangat suka mempermainkan Al-Quran kan. Contoh mereka mempermainkan Al-Quran, contoh kalau dia buat lawak, tak kiralah sepah tu ke, sepah aku ke dan sebagainya, cerita-cerita yang menjemput artis-artis wanita tidak menedah, tidak menutup aurat. Bila sentuh dengan tangan dia, orang kata tak boleh, Allah, Allah, batal dah wuduk dia. Dia mempermainkan hukum Allah SWT. Dia tahu benda tersebut haram, tapi dia saja buat konten tersebut supaya orang gelak pada dia. Inikah satu penghinaan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Apa? Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq di atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Jadi insyaAllah para pelajar dapat manfaat daripada perkongsian ini. Akhir kalam, di atas dahan burung tempura, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.